Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam TOC FP. Okay, saya Harun Zainal. So, saya rasa ni entry yang ketiga dalam bab 5. So, sebelum ni video yang sebelum ni saya dah kita dah bincang mengenai fuel system untuk electronic fuel injection. Hari ni kita nak tengok ataupun video kali ni kita nak tengok komponen-komponen yang kita ada untuk electronic fuel injection system. So basically kita nak tengok dia punya EFI komponen lah. Okay, so ini introduction dia. Kita pun tahu sebenarnya daripada sebelum ni kita ada sistem carburetor. Kemudian sistem carburetor tu ditukar kepada sistem electronic fuel injection system. Dia punya kelebihan dia pun kita dah tahu. Apa dia punya advantage dia berbanding carburetor system, dan biasanya EFI system ni dia memang lebih bagus lah berbanding daripada sistem carburetor dari segi performance engine lah. So kita ada banyak components untuk electronic fuel injection system, dan semua komponen ni dia ada dia punya function dan dia contributes lah untuk kita punya operation engine yang smooth ataupun lembut. Each component is responsible for particular output to maintain the efficiency and performance of the engine. Maksudnya setiap komponen ni dia ada tugasan dia masing-masing. Kalau ada yang tak elok ataupun yang rosak, so dia akan effect lah pada performance engine kita. So kita tengok lah. Ini adalah kita punya objektif untuk video kali ni. So kita nak identify dan juga kita nak kenal pastilah apa komponen-komponen yang terlibat dalam electronic fuel injection system. Alright, so komponen yang pertama kita ada ECU. Ada setengah manual ataupun buku dia tulis ECM. So apa pun nama dia sama je ataupun nama berbeza pun function dia adalah sama. Dia punya function adalah untuk terima signal daripada sensor, dan kemudian semua kita cakap parameter ni dia akan calculate. So dia akan proses lah, lebih kurang macam tu lah. So dia boleh diibaratkan sebagai otak lah, otak pada sistem ni. So maknanya dia akan terima input, dia akan proses dan dia akan hantar maklumat kepada output, dan output tu adalah kita punya actuator. So macam saya punya video yang sebelum ni saya dah terangkan, dalam EFI kita ada 3 main component, iaitu kita ada sensor, and then kita ada processing unit, dan juga kita ada actuator. So sensor tu nanti saya tunjukkan. So processing unit ni adalah komputer lah, maksudnya kita punya electronic control unit. So kita tengok dalam ni dia sama macam komputer. So dia ada motherboard, dia ada processing unit dia. So dia ada dia punya RAM, ROM, macam komputer lah, sama. Alright, so dia adalah kita biasanya kalau kita punya sistem EFI yang ada ECU ni, maksudnya dia adalah dia punya data link connector juga yang kita boleh sambungkan pada kita punya ECU untuk kita baca dia punya parameter untuk engine condition, dan juga kita boleh tengok sensor operation dan juga actuator dia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okay, so next component ini tergolong dalam actuator. So actuator adalah satu benda yang bekerja atas arahan ECU. So kita punya fuel injector adalah salah satu daripada kita punya actuator. So apa function fuel injector ni, nama pun dia fuel injector, maksudnya dia akan inject kita punya bahan api, fuel. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya komponen dalam ni kita adalah dia punya, still ada dia punya filter, dan kita ada dia punya plunger. So plunger ni dia macam satu solenoid lah, maksudnya kalau ada solenoid dia akan jadi magnet, dan plunger ni dia akan buka tutup lah, naik turun. Dan ball spring ni dia akan sentiasa tolak plunger ni ke bawah untuk dia tutup lah. So bila plunger ni buka, so minyak tu akan mengalir masuk, dan minyak ni mesti lah dalam tekanan yang tinggi. So maknanya kita ada fuel pump. So bila dia buka, so dia akan spray lah. Sebab tu kita panggil dia atomized fuel. Dia mesti spray dalam bentuk atomized, maknanya dalam bentuk kita boleh cakap dia dalam bentuk yang lebih kurang macam warp. Bukan warp lah, dia macam semburan lah. Okay, so apa lagi kita nak cakap mengenai fuel injector ni, dia mesti buka dan tutup mengikut ECU
punya duration. So maknanya dia ada duration dia, dia tak boleh sentiasa buka kemudian tutup. So maknanya dia ada dia punya millisecond lah, berapa second dia akan buka dia punya plunger tu dan kemudian dia tutup. Yang ini adalah berdasarkan daripada ECU. So kalau kita tengok kat sini, dia akan cakap right amount based on the command from the ECU. So ECU yang akan control. Dia ada banyak juga jenis, maksudnya dalam segi size lah. Biasanya orang yang buat modification dia akan cari size yang lebih besar lah. Biasanya dalam bentuk cc, cubic centimeter, berapa banyak yang dia boleh spray dalam masa 1 saat. So lagi besar maknanya lagi banyak lah fuel yang dia boleh spray. Tapi ini untuk modification lah, untuk standard memang standard lah kita pakai. Ok, so ada setengah-setengah kereta pula. Kalau kata kita tukar injector, kita kena recoding dia balik. Maknanya kita kena masuk coding baru kepada ECU. Kalau tak, ECU tak boleh baca yang kita dah masukkan actuator yang baru. Ini adalah setengah-setengah kereta. Ok, next kita ada sensor. Tadi actuator, kemudian sensor. So sensor yang pertama, kita ada throttle position sensor, atau dalam bahasa biasa dalam manual kita panggil dia TPS. Ok, so function dia adalah untuk monitor berapa amount yang kita tekan lah, kita punya accelerator pedal tu bila kita tekan. Dalam ni dia ada macam lebih kurang macam potentiometer lah. So di mana setiap bukaan tu pada setiap angle yang dia lalu tu ataupun dia pusing tu, so dia akan bagi reading lah. Biasanya dia ada resistance value yang voltage yang masuk, so dia akan kurangkan voltage tu. So daripada voltage value ni, ECU tu dapat tahulah sekarang ni kita punya pedal position dekat bagaimana, 20% ke 30% opening ke ataupun full open ke. So dia tahulah. So daripada sensor TPS ni, kemudian ECU akan baca, dan daripada sinilah dia akan bagi tahu injector berapa banyak nak spray. So biasanya accelerator pedal position sensor ni dia control masuknya udara daripada intake manifold. Okey. Kemudian kita ada kita punya intake air temperature sensor ataupun kita panggil dia IAT. Alright. So dia parts daripada kita punya bahagian intake system. Okey. So dia biasanya dia akan measure mass lah. Mass ni maksudnya berat udara. So biasanya berat udara ni adalah berdasarkan daripada temperature, maksudnya udara yang masuk tu waktu dia sejuk, dia punya berat dia mungkin banyak ataupun lebih, tapi waktu dia panas berat dia akan kurang. So ini adalah dari segi saintifik dia lah. Okay, so maksudnya temperature sensor ni dia akan measure berapa berat udara tu. So lagi berat udara tu, lebih banyak oksigen sebenarnya. So daripada kandungan oksigen ni, ataupun biasanya dia tak bagi tahu pun berapa banyak kandungan oksigen tu, tapi dia akan bagi tahu dalam bentuk voltage juga. So voltage yang dihantar, ECU pun tahu, okey sekarang waktu sejuk, oksigen banyak, so dia akan kurangkan sikit injector untuk spray. So ini dia punya function untuk air temperature sensor. So dia pun adalah resistant juga. So dia akan tinggi ataupun kurangkan resistant tu berdasarkan daripada keadaan ketumpatan ataupun berat udara yang masuk ke dalam kita punya manifold, intake manifold. Ok, kemudian kita ada satu sensor lagi. Tapi yang sensor ni, yang tadi intake temperature sensor dipasang pada manifold ataupun bahagian intake, yang ini dipasang pada bahagian exhaust. So function dia adalah untuk monitor gas exhaust yang keluar selepas pembakaran yang berlaku. So biasanya dia akan tengok lah sama ada itu lean mixture. Lean mixture ni maksudnya udara banyak sangat, udara lebih banyak daripada petrol ataupun fuel. Kalau rich mixture, maknanya petrol tu lebih banyak daripada udara. So dia akan measure. So biasanya dia akan generate voltage signal lebih kurang dalam 0.1 hingga 0.2 volt. Yang ini untuk lean. Kalau untuk mixture yang rich, yang lebih banyak dalam kita cakap bahan api tu, so dia boleh pergi per lebih kurang 0.9 volt. So daripada voltage yang dihantar kepada ECU, ECU dapat tahulah sama ada injector dia spray terlalu banyak ataupun terlalu kurang. So dia akan compensate kan lah kita punya injector duration tu bergantung kepada oksigen sensor. Biasanya kalau oksigen sensor ni rosak, kita punya kereta boleh ada masalah, contoh minyak
makan minyak terlalu banyak, ataupun kita ada problem juga kadang-kadang susah nak start waktu pagi. Ini adalah salah satu daripada simptom dia lah. Tapi biasanya tak ada masalah untuk start, tapi masalah minyak yang terlalu banyak. Inilah dia function oksigen sensor ni. Ada juga oksigen sensor yang dipasang daripada bawah lagi. So kita ada satu upstream, kita ada satu downstream lah. Yang upstream ni untuk bagi tahu berapa banyak kandungan minyak dan udara yang keluar, dan satu lagi adalah untuk jaga kita punya catalytic converter. So dia ada dua oksigen sensor. Okay, kemudian kita ada satu lagi sensor, bukan satu lah, ada lagi banyak. Okay, so salah satu lagi kita ada ECT sensor, ataupun kita panggil dia engine coolant temperature sensor. Alright, so dia tergolong dalam NTC, negative temperature coefficient. So maksudnya dia berdasarkan daripada temperature, dia punya resistance value dia akan berubah. So kita boleh tengok lah dekat graf ni. Ini contoh lah, kalau kita tengok, kalau temperature dia semakin tinggi, dia punya voltage reading dia akan semakin rendah. So maksudnya resistance value dia akan semakin tinggi. So itulah biasanya kita tahu. Dan ECU akan baca berdasarkan daripada voltage reading. Ini bahasa diorang lah yang diorang gunakan adalah bentuk voltage. Dia tak pakai bahasa Melayu, tak pakai bahasa Inggeris. So daripada coolant temperature sensor ni, so ECU tahulah untuk biasanya dia kawal kita punya timing ataupun RPM kita. Sebab tu waktu engine kita sejuk, pagi-pagi kita start, RPM kita dia naik tinggi. Okay, so ini tujuan dia adalah untuk panaskan coolant ataupun engine, working engine temperature tu. So dia nak tinggi, dia nak panaskan, so dia tinggikan sikit RPM supaya engine tu bergerak lebih laju. So ini akan berlaku geseran apa semua, dia akan panas lah. Tapi dia akan maintain lah yang ini, dan dia akan control juga untuk biasanya ECU akan gunakan engine coolant temperature ni untuk kawal minyak ataupun fuel, dan juga mengawal kipas lah untuk pusing. So, kalau kata temperature terlalu tinggi sangat, so kipas dekat kita punya radiator tu pun pusing lah. So ini dia punya function. Okay, so untuk ECT sensor ni dia akan bagi tahu coolant temperature punya keadaan, panas ke, sejuk ke, berdasarkan daripada voltage reading dia. Okey, kemudian kita ada CKP ataupun kita panggil dia sebagai crankshaft position sensor. Okey, crankshaft position sensor ni function dia senang je. Dia akan bagi tahu piston dekat mana. Piston nombor 1 biasanya dekat TDC lah. Ini dia akan bagi tahu. So ini adalah untuk ECU gunakan untuk dia trigger untuk injection dengan ignition. Alright, so biasanya untuk crankshaft position sensor ni adalah untuk trigger kita punya ignition ataupun kita punya spark plug. So dia nak tahulah. So biasanya dia akan bagi tahulah kedudukan piston tu dekat TDC. So top dead center, selepas compression mesti akan berlaku pembakaran. So dia tahu bila waktu dia nak hantar signal dekat kita punya ignition coil untuk hantar voltage yang tinggi kepada kita punya spark plug. So ini dia punya function untuk CKP. Rosak, tak boleh start engine. So kalau tak boleh start, boleh cranking tak boleh start, so kita boleh check lah kita punya CKP sensor ni mungkin tak function dengan elok. So yang ini adalah Hall effect sensor. Hall effect ni sebenarnya dia adalah berdasarkan daripada dalam dia ada magnet lah, lebih kurang Hall effect, sebab dia ada dinding. Maksudnya dinding yang lebih dekat, maknanya ada magnet, medan magnet tu akan jadi lebih kuat. So dia akan ada arus elektrik yang mengalir. Sebab tu dia panggil Hall effect. Lebih kurang lah macam tu. So dia lebih kepada magnet lah. Dia hasilkan signal elektrik berdasarkan medan magnet yang terhasil. Okey, so saya pergi satu lagi. Kita ada CMP. Tadi CKP, ni CMP. CMP ni adalah camshaft position sensor. Biasanya dia punya function adalah untuk bagi tahu dekat ECU silinder nombor 1 dekat mana, untuk valve kita lah. So daripada kita punya TDC yang tadi tu, dan juga silinder nombor 1 untuk waktu bila. Dan biasanya ECU akan gunakan ini untuk minyak injector, injector spray dekat mana punya silinder yang dia perlu spray.
So daripada camshaft position sensor ni. So dia lebih kepada pengawalan valve lah kita boleh cakap. Okay, so biasanya kalau ada problem pada camshaft position sensor ni, kita punya injector tak akan fungsi. Kita ada, bila kita check, kata kita buat spark test, kita ada spark yang keluar daripada kita punya spark plug, tapi kita punya injector tak spray minyak. So kita tahu ini kita ada problem pada kita punya CMP ataupun camshaft position sensor. Senang, saya boleh bagi tahu terus troubleshooting. Wow, walaupun masa dalam basic, tapi sekurang-kurangnya kita boleh tahulah. Sekiranya kita ada problem pada kereta kita, senanglah. Tapi kena tahu jugalah macam mana cara nak buat uji spark test macam mana. So injector tu macam mana, yang tu saya tak bagi tahulah dekat sini . Tapi kita boleh tahulah simptom-simptom dia. Tak adalah sampai nak kena buka engine tu, nak kena check kenapa tak boleh start. Okey, kemudian kita ada regulator, kita ada kita punya fuel rail. Alright, so function dia adalah untuk distribute minyak lah. So dalam fuel rail ni daripada kita punya fuel system lah. Dan biasa fuel rail ni untuk tempat kita pasang kita punya injector. Itu je, tak ada pun susah pun. Mungkinlah location dia mungkin berbeza-beza mengikut kereta lah. Biasanya kalau kita tengok nak tahu fuel rail tu mana, dia adalah bahagian atas daripada injector kita. Tu fuel rail. Okey, dia ada gunaan dia lah juga biasanya, dan ada adalah komponen tambahan yang dipasang pada fuel rail kita tu. Ini komponen dia. So ini adalah kita punya fuel pressure regulator, biasanya dipasang pada hujung kita punya fuel rail. Dia punya function adalah untuk maintain pressure minyak. Dia untuk maintain lah, untuk constantkan pressure. Sebab bila injector tu dia terbuka, so dalam fuel rail kita minyak tu dia akan berkurang. So maknanya secara automatic pressure dia pun akan berkurang. So function pressure regulator ni adalah untuk, kita boleh cakap untuk dia stabilizekan pressure dalam fuel rail, supaya bila injector tu buka sekali lagi dia boleh spray dengan baik lah. Kalau tak, nanti bila pressure tu dah drop, dia bila dia buka tak adalah terjadinya atomize tu. So maksudnya kita perlukan satu lagi komponen yang boleh sustainkan kita punya pressure. Sebab ni pressure kita tu sentiasa sama je, sentiasa ada pressure dalam fuel rail. Ini pun kalau rosak pun ada problem lah, maksudnya under power ke apa ke. So ini, dan kemudian dia ada satu bahagian lagi untuk dia returnkan fuel tu apabila tekanan dia terlalu tinggi sangat dalam fuel rail. Sebab kita ada fuel pump yang sentiasa supplykan pressure, fuel pressure, maknanya tekanan tinggi lah petrol kita tu dia lalu. So bila terlalu tinggi sangat dia akan buka dan untuk dia returnkan balik pada kita punya fuel tank. So kalau tak ada, tekanan terlalu tinggi pun tak okey juga. Okay, ini adalah function pada kita punya fuel regulator. So saya rasa setakat ni je kot. Sebenarnya ada banyak lagi sensor yang adalah banyak juga untuk sistem EFI, tapi yang tadi tu yang saya tunjukkan dalam slide ni adalah sensor-sensor yang kita boleh katakan dia penting. Sebab EFI ni dia ada banyak jenis. Kita boleh cakap dia ada L jetronic system, dia ada D jetronic, dia ada L&D jetronic, dia ada motronic. So kita ada banyak sebenarnya sistem EFI, dan setiap sistem EFI ni dia ada dia punya sensor-sensor dia sendiri. Kalau macam contoh tadi saya tunjuk IAT, kita tergolong dalam L jetronic, di mana dia mengukur daripada segi laluan angin ataupun airflow. Kalau kita jenis D jetronic, dia mengukur angin yang masuk tu melalui tekanan. So kita gunakan MAP sensor. So maknanya kita ada gunakan manifold absolute pressure sensor. So dia ada satu lagi sensor lah, dan dia bergantung lah macam tadi saya cakap, mengikut sistem EFI yang digunakan untuk kereta tersebut. Kalau yang saya tunjuk ni biasanya kereta yang biasalah kita punya, macam contoh kereta Proton, dia banyak pakai L jetronic. So dia menggunakan IAT. Okay, so saya rasa setakat ni lah untuk video kali ni. So, macam biasa sekiranya ada soalan-soalan nak ditanya, bolehlah tanya dekat bawah tu. Okay, and then kita jumpa lagi lah dalam video yang akan datang. Still lagi dalam bab 5 saya rasa. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya tamatkan video ni dulu, dan kita jumpalah untuk video yang akan datang. So terima kasih atas kesudian menonton video ni, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.